Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Janabal kurama, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dalah bini sepuh, ingkang tuhu kinabekten, ingkang winantu ing pahormatan, ingkang wajib kita taati lan kita ta'zimi sesarengan. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ponorogo yang berkesempatan hadir, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo bersama para anggota Dewan yang terhormat, Bapak Camat bersama jajaran Muspika Kecamatan Pulung, Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak dan Ramil dan para anggota yang sama-sama kita hormati, Ibu Kepala Desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, konco-konco panitia, sahabat-sahabat Banser yang mudah-mudahan tetap istiqomah dalam mengawal dan membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, istiqomah dalam menjaga kedaulatan negara dan keutuhan NKRI. Konco-konco santri, para bapak, para ibu, sedaya jamaah ingkang kula dongaaken, mugi-mugi sedaya pinaringan sehat wal afiat, pinaringan ilmu lan hikmah ingkang manfaat, pinaringan iman lan takwa ingkang kuat, pinaringan putra putri ingkang solehin solehat, pinaringan istiqomah ibadah kanthi giat, pinaringan keselamatan kebahagiaan dunia akhirat. Wajib kiranya kula njenengan syukur dateng ngarsanipun Allah dalu menika dihimpun ten kene majelis ingkang mulya, majelis zikir, majelis doa, majelis shalawat, majelis ilmu. Keranten rawuh ten majelis ngeten niki mboten gampang. Nyatane ora kabeh wong iso. Sing wis tekan kene kadang-kadang ora bener omong-omongan karo koncone, lha kae pojokan kae. Mongko wis tekan kene, isih ora bener, ana sing dolanan HP. Bar moto aku ceklek, terus update status. Aku lo ngerti statuse. Lagi ngaji bareng Anwar Zahid. Ben akeh sing ngelek. Padahal dipun dawuhaken fa inna ma yujaru fihi arba'atun. Ten majelis kados ngeten niki sing entuk ganjaran, entuk rahmat barokah niku namung sekawan. Liyane mboten pareng. Setunggal al muallimu, wong sing mulang. Nomor kalih wal muta'allimu, wong sing niat ngaji tenanan. Nomor tiga wal mustami'u, sing serius leh mirengke. Nomor sekawan wal muhibbu lahum, sing seneng. Subhanallah, Gusti Allah murah banget. Pokok kersa rawuh ten majelis ngeten niki wis entuk ganjaran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan berzikir, berdoa, bersolawat, lesan kita akan barokah, maka hidup kita juga akan barokah. Sering kula aturke, sing medal keng lesane kula panjenengan niki sing wonten nilaine wonten ngarsanipun Allah nggih namung kalimah-kalimah thayyibah. Kita maca Quran, kita sholawat, kita zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar. Ngomong sing sae, sing manfaat, sing dibutuhke, sing nyenengke. Liyane niku sing medal keng lesane menungso mboten wonten nilaine.
malah kadang-kadang saged ndadosaken dosa. Contoh sing medal keng lisane menungsa al ileru. Ilere menungsa kalih ilere walet larang pundi? Ilere walet niku sekilo saged payu 10 yuta ngantos 15 yuta. Ilere wong gambiran. Kok umpama ilere menungsa payu ngoten kiai-kiai nika pun sugih-sugih sedaya. Lah santri-santrine nek turu ilere kon adahi ember. Seminggu untuk 10 kilo, sewulan dadi 40 kilo, pengke 10 juta. 400 juta sewulan pendapatan iler. Umpama ngono tenan, aku ora perlu ceramah tekan dindi. Pengen tok duit cukup nadai ilere santri. Sing medal keng lesane menungso melih idu, idune menungso kalih idune tawon larang pundi? Idune tawon ku dadi madu, seliter saged 500.000, saged 3 juta. Nah, idumu salah ndekek iso dadi urusan. Saman gak ngerti ngadek pinggir dalan ana wong liwat moro saman ngidu gedhe. Terus plek nyang rai. Dawa urusane, Bro. Iso musuhan tekan anak putu gara-gara salah leh ndeleh itu. Ibu saman ngerasani wong ya gak ana manfaate, malah nambah itu. So, ning wonten mboten sing senenge ngerasani rata lambe kudungan. Wong ngeten mawon nggih ten pengajian sik do ngrasani. Mboten tanggung-tanggung sing dirasani kiyaine. Maka ibu-ibu, mbak-mbak, malam ini Anda boleh memandang wajah aku. Karena memang aku diundang ke sini bukan hanya untuk didengerin, tapi juga boleh dipandangin kok. Boleh ibu-ibu, mbak-mbak memandang wajah aku, tapi tolong jangan sampai ada yang punya perasaan aneh-aneh. Aku sih cuman khawatir. Takutnya ada yang punya perasaan, suami aku kok tidak seganteng kiai itu. Mboten pareng, gak entuk. Karena wajah ibu juga tidak secantik istri aku. Ya gak level. Ngeten mawon ngeten sing batin kok. Lah kula niku yang di batin krasa. Lah batine ngeten, dah niyo aku dadi bojone Anwar Zahid. Mboten angsal, soalnya aku jelas gak gelem. Gak gelem nolak. Sing senengane fitnah undat-undat adu-adu tumbak cucuan niku malah zalim namine. Mboten wonten nilaine. Sing medal keng lesane kula sampeyan sak liyane kalimah-kalimah thayyibah, maca Quran, maca selawat, zikir, istighfar, tahmid, tasbih, tahlil, takbir, ngomong sing sae, sing manfaat, sing dibutuhke. Sing bungahke liyane niku mboten enten manfaate. Buktine ilere menungso kalah larang karo ilere walet. Idune menungso kalah larang karo idune tawon. Niku sing metu saka dhuwur, apa maneh sing metu teko kenal pot. Sing medal keng kenal pote menungso niku tesih larang sing medal keng kenal pote sapi. Dari kenal pot sapi yang keluar adalah the teletong. Teletong niku saniki payu. Teletongmu payu mboten? 3 ekrak entuk duit pira? Sing metu keng kenal pote menungso niku tesih larang sing metu keng kenal pote pitik. Teko kenal pote pitik metu ndok. Digoreng enak, didadar yo enak, dikeloyo enak, digawe jajan yo enak, dikecampuran ngombe jamu, sehat, kuat, seger. Coba sampean ngombe jamu campur karo ndoke sampean dhewe. Mulai ayo bengi iki diisi kesaenan. Soale acara yang diikuti sama, tempatnya sama, waktunya sama, tapi hasil yang didapat bisa berbeda-beda. Ana wangsul keng mriki entuk hasil lokeh, ana sing wangsul keng mriki entuk hasil mung sithik, ana sing rantuk hasil babar pisan. Entuke ya mung wedaan karo lipenan kuwi. Padha-padha ngomong niku mawon hasilnya beda-beda. Nyen pangapunten, klaksone sepeda motor niku unine kok telolet. Virus kuwi ya tekan kene bareng ya. Ayo disepakati unine tit ngoten mawon nggih. Klaksone sepeda motor niku unine tit. Dipun senggol ngangge jempol unine ya tit, dipenek ngangge epek-epek unine ya tit, digocok unine ya panggah. Tit ditungkak ngangge sikil unine ya panggah
tit, sama-sama bunyi tit, tapi artinya bisa berbeda-beda tergantung dari tujuan orang yang mengunekkannya. Wis tau sak karepku sing ceramah aku kok. Loh, kadang-kadang tit itu artinya teko. Ketemu kanca, ketemu tangga, tit arep nyandi, Mas. Tit tapi artinya teko. Ana tit iku artine manggake, tit monggo. Kadang-kadang tit iku artine njaluk mbukake lawang. Mulih kewengen, lawang tutupan, lampu peteng, sepi. Nah, akhirnya klakson beda motor unekke, tit. Aku wis mulih bukake lawang. Malah kadang-kadang tit niku maknane ngilokke, misui. Lampu merah ten jalan raya. Ya mesti masa lampu merah nang kuburan. Engko arep bantah ya. Kendaraan ngantri jejer-jejer, bareng lampu wis ijo. Lah kok kendaraan ngarepe ora mlaku-mlaku to? Nah, klakson diunekke. Tit. Lampune wis ijo ku lho, matamu gak melek po. Oh, picek iku ngono. Ngapunten Bapak Ibu, kula bahasane kasar. Jenengan yang pengen halus nggih kapan-kapan ngundang kiai bangsa halus. Yo demit apa begecil kono undangan. Prinsip saya kasar enggak masalah, yang penting kan laris. Nah, timbang halus ora payu. Ceramah halus sing teko ming wong pitu, sing limo ngantuk, sing loro turu ngono kuwi. Entah tidak semua yang kasar itu jelek. Kadang-kadang kasar ya dibutuhke. Tidak semua yang halus iku sae. Kadang-kadang halus ning nyilakake. Nah, lumut iki ra halus. Liwatono gak kejlungup banget. Parut niku kasar ning dibutuhke kalih ibu-ibu, nggih mboten? Nggih, kasar-kasare parut ora ndadekke merucut, malah ndadekke lulut. Apa maneh kasar-kasare janggut? Ora ndadekke nyaprut, ora ndadekke merengut, malah ndadekke ngrakut to. Nyuwun pangapunten, sama-sama tepuk tangan itu bahasa Inggrisnya the keplok. Artinya bisa berbeda-beda. Kadang-kadang keplok itu artinya undang-undang. Kanca kok adoh, kepengin cedak ya plok 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 mrene. Kadang-kadang tepuk tangan, keplok itu artinya ngusir. No, bocah model kaya ngene iki. Lah kok lungguh jejer Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Akhirnya karo banser dikeploki, plok 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 minggat to. Nggonmu ra nang kono ngleset to ngono. Padha keploke ning artine beda-beda. Nggih napa nggih? Sama-sama senyum artinya bisa berbeda. Ada senyum yang berarti seneng, ada senyum yang berarti senep. Kalau aku sih husnudzon, aku kan orangnya suka positive thinking. Ya. Aku sih kalau ada ibu-ibu atau mbak-mbak yang senyum sama aku mengartikannya berarti dia seneng sama aku. Ngapain hati dipakai kotor-kotoran? Tirsi wae. Mangkane padha-padha ngomong. Ayo ngomong sing apik. Soale omongan niku nulari. Omongan apik nulari. Apik omongan elek nggih nulari. Mbuh gak semangat kok sampean. Ngomong apik niku padha karo nyebarke apik, ngomong elek padha karo nyebarke elek. Kula ngomong apik sepisan wae dipirengke wong 10.000. Niku padha karo kula nyebarke apik ping 10.000. Sebalike, kula ngomong elek sepisan wae dipirengke kuping 10.000. Ha padha karo nyebarke elek ping 10.000. Hati-hati para remaja, sekarang dunia tanpa batas. Sampean upload status elek situk ae. Sampean update status elek nang Facebook. Nyebar sak donya. Ditingali miliaran manusia. Iku sampean padha karo nyebarke elek sak donya. Hati-hati. Kula mengelingke wae. Maka pilihlah omongan yang baik. Karena omongan yang baik itu bisa menuntun manusianya menuju kebaikan. Sehingga Rasulullah berpesan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Sapa wonge iman yang Allah, iman yang dina akhir, ngomongo sing apik yen ora iso becik menengo aja kokean. Sapa ngomong cocot mau? Padha-padha ngomong niku hasilnya beda-beda. Ningali omongane. Yen omongan sampeyan kok omongan ngaji, alamat bakal tambah ilmune.
Amino. Dibaleni yen omongan sampeyan kok omongan ngaji alamat bakal tambah ilmune. Yen omongan sampeyan omongan silaturahim alamat bakal tambah sedulure. Yen omongan sampeyan omongan ibadah alamat bakal tambah ganjarane. Yen omongan sampeyan ngrasani fitnah alamat bakal tambah dosane. Amin. Yen omongan sampeyan omongan utang alamat bakal tambah koplake. Iman yang ada di hati kita harus bisa mengekspresikan amal-amal soleh. Ngerti pora ya tidak ngomong model ini ki. Disederhanakan nae bahasane soalnya ketinggalan yang diomongi wong-wong yang kurang cerdas. Jadi ngeten. Sing rumangsa dinyek tersinggung nesu minggato. Mau sampean nyek cerdas ya wis dadi menteri kok ya. Iman yang ada di hati kita harus bisa mengekspresikan amal-amal sholih. Iman sing wonten manahe kula panjenengan kedah saged ngasilaken amal sholeh. Iman sing ana ning atine kula sampean iki kudu iso ngetokke amal-amal kesaenan. Amanu wa amilus sholihat. Beriman dan banyak beramal sholeh. Ini artinya merupakan isyarat kalau ada amanu maka yang timbul adalah amilus sholihat. Kalau enggak ada amanu enggak akan bisa menimbulkan amilus sholihat. Yen imane kuat amal sholeh mesti kathah. Yen imane lemah tipis amal sholeh nggih namung gedhe. Yen boten wonten imane mesti ilang amal sholeh nggih boten wonten. Soale iman niku yazidu wa yanqusu. Artinya iman itu fluktuatif. Understand? Orang ngerti ya wis nyauto yes urusane ben cepet oke okay? Tak baleni awas kapan ora yes tak tinggal mulai. Iman itu sifatnya fluktuatif, understand? Lah ngono ben ora ketara bodhomu. Nyapa nek kula matur understand sampean kudu yes terutama ibu-ibu soalnya understand itu bahasa Inggris terdiri dari dua suku kata under dan stand. Under artinya di bawah, stand artinya berdiri. Jadi kalau yang di bawah sudah berdiri, ibu-ibu harus yes. Maksudnya pikiranmu ngono kok. Kalau rakyat yang di bawah sudah berdiri menyampaikan aspirasi, aspirasinya benar, baik untuk kesejahteraan bersama, pemimpin yang di atas harus yes ngono. Dongakne para pemimpin negeri ini sedaya muga-muga dados pemimpin ingkang sae, pemimpin ingkang adil, amanah, mensejahterakan rakyat. Ngapunten Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Bu Lurah, pemimpin itu berat. Lek isyarohe ayat Quran, pemimpin itu malik, penguasa, pemimpin harus Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz. Malik, pemimpin, penguasa harus Al-Quddus, suci hatinya, suci niatnya, dan tidak cacat hukum. As-Salam, mensejahterakan dan menyelamatkan rakyatnya. Al-Mu'min, punya iman yang kuat. Pemimpin nek gak duwe iman, kok dadine kaya Raja Fir'aun. Al-Muhaimin, dapat dipercaya, tidak berkhianat. Al-Aziz, harus kuat dapat dukungan mayoritas rakyat. Yen kula ringkes syaratnya pemimpin sing sae niku kudu wong. Lah iya kudu wong. Nek wong mesti ora doyan aspal. Nek wong mesti ora doyan koral. Nek wong mesti ora doyan wesi. Nek wong mesti ora doyan semen. Nek ana pemimpin kok doyan aspal berarti dudu aku rame lu ngomong ana pemimpin kok doyan menure masjid doyan wesi, doyan semen berarti duduk abot. Makanya ten pundi-pundi kula ngaji kok ketemu kalih pemimpin daerah, kepala daerah selalu saya pesen. Alhamdulillah wilayah Indonesia ini hampir semua sudah pernah saya saba wis tau tak sobo gitu. Dan saya kalau ketemu kepala daerah mesti tak pesen, bapak atau ibu kalau melantik pejabat di bawahnya tolong setelah dilantik dapat SK sumpah jabatan semuanya diajak untuk berdoa.
Beliau-beliau selalu bertanya, doanya bagaimana Pak Kiai? Tak ulangi dongane, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma ghadin an ad. Itu kan dongane poso. Lah nggih, dongane poso artinya setelah dilantik sumpah jabatan dapat SK, puasa dulu jadi pemimpin itu, puasa dulu jadi pejabat itu. Namanya puasa, boleh mangan sate, oleh mangan kare, oleh mangan rawon, oleh mangan sego bebek, monggo mangan pecel, monggo. Tapi ngenteningku yen wis maghrib. Mulane pemimpin ki oleh menikmati fasilitas rumah dinas bagus, mobil dinas mewah, monggo. Tapi nanti kalau ekonomi rakyat sudah bagus, kalau ekonomi rakyat sudah terangkat, kalau ekonomi rakyat sudah membaik. Ngono lho. Sepurane aku menghibur sing kere-kere iki lho. Sing dadi pemimpin kok nesu minggat to. Ora wedi aku, camat minggat golek gantine camat gampang kok. Nek kiai lho golek gantine angel. Wong poso kok entuk ngombe es degan, ngombe es campur, es teler, tapi ngentenono maghrib. Oleh plesiran yang luar negeri, fasilitas jabatan monggo, tapi ngenteni nek ekonomi rakyat iki lho wis apik. Oh, rakyat yang bekane tesih Senin Kemis. Ngik ngik ngik. Lah sing pemimpin njaluk fasilitas sing enak-enak ngono. Kowe ora ngilingi apa? Malah ana sing ngomong ngene kok. Mudah-mudahan mobil dinas ini bisa meningkatkan kinerja saya. Aku yang batin, hubungannya lho apa to blok-blok aku. Hubungannya kinerja karo mobil dinas itu lopo. Yo kari karaktere to, kari watak-watakane, yen watak-watakane karaktere karakter apik, pari ngono mobil dinas, ya mobil dinas pari ngono kendaraan dinas gledekan nih lho. Yo panggah apik nyambut gawe ne. Engke ana mobil dinas sing 5 miliar nek mentale mental tikus yo panggah. Mangkane poso sik. Rata-rata mboten e. Rampung dilantik sumpah jabatan dapat SK donga sing diwaca salah. Dongane bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ya celutak-celutak dadine. Perlune iman ten mriku. Yen mboten wonten amanu, mboten wonten amilus sholihat. Akhirnya berbuat jahat, tumindak dosa, nglakoni maksiat, mergo ora ana imane, janji wonten imane, mboten ngira dosa, mboten mungkin maksiat. Ora ana wong nglakoni maksiat kejahatan kok terus nggawa imane ora ana. Mosok wonten copet mau beraksi kok maca niat dhisik. Arep nyopet nang bismillahirrahmanirrahim, nawaitul nyopeta sunnatan lillahi taala. Kenapa iman harus diperkuat? Allahumma sholli ala Muhammad. Soalnya ngeten, yang keluar dari manusia, baik ucapan maupun perbuatan, niku sumbere keng jero. Sumbere keng imane, sumbere keng atine. Yen atine karo imane sae, medal dados ucapan mesti ucapan sae, medal dados perbuatan mesti perbuatan sae, medal dados perilaku mesti perilaku sae. Ning kosok wang sule, yen imane elek, atine elek, metu dadi ucapan ya ucapan elek, metu dadi perbuatan ya perbuatan elek, metu dadi kelakuan ya kelakuan elek. Ibarat yang keluar dari cucuknya ceret itu ya apa yang menjadi isinya ceret, demikian pula yang keluar dari cucukmu. Disaut nggih, kula leh ngomong nggih. Ceret kapan jero kok isine teh, disuntek teko cucuke ya metu. Nah ngono, ceret kapan jero isine kopi, disuntek teko cucuke ya metu. Ceret kok jero isine susu, disuntek teko cucuke ya metu. Nah, lek susu sing metu langsung loro, Bro. Nek siji ya muksu ngono tok. Nek loro baru susu, nek siji jenenge susu.
Nek loro jenenge? Nek telu jenenge? Nek papat jenenge? Nah ngono. Kula kok kemutan nate mlebet kantin ngoten ditangleti kalih pelayane. Nah pelayane cewek. Minum apa, Mas? Aku ya nyaut susu, Mbak. Tanglet melen, pakai es, Mas. Ya mesti, Mbak, susu pakai es. Kalau enggak pakai es ya uu aku yang ngono. Nah, susu yang mesti pakai es. Kalau enggak pakai es namanya uu. Ya sama dengan nasi bebek itu harus pakai B. Kalau enggak pakai B namanya nasi ceret. Kapan jeruk kok isine jahe disuntek teko cucuke ya metu? Ceret kapan jeruk isine dawet disuntek teko cucuke ya metu? Pisan melih sing buanter ceret kapan jeruk isine uyuh? Disuntek teko cucuke ya metu? Walaupun jaba ditulisi teh manis. Tapi wong jeruk isine uyuh. Nalika disuntek sing medal senes teh tapi uyuh. Maka jangan mudah tertipu dengan penampilan luar. Kadang penampilan luarnya bagus, rapi, indah, tulisannya teh manis, wong jero isine uyuh. Metune panggah uyuh. Penampilan luar medeni wong, jubahe klengsreh lemah. Karo nyaponi sampah. Sorbane 870 meter dawane. Ora mung diudeng-udengno sirah, sak kujur awak diubet-ubet kabeh. Kaya mumi gitu. Tasbih ora cilik-cilik teko kayu gawe dhewe kelopo direntengi. Tasbih spektakuler. Anggitmu lek wis penampilan ngono ku mesti alim alama, delok jerone sik, Bro. Halo. Mas, para remaja, jangan mudah tertipu dengan penampilan luar seorang cewek. Apalagi hanya sekedar ngelihat foto yang di media sosial di dunia maya. Ngelihat foto di Facebook, ngelihat foto yang dipasang di Instagram. Ngasik apa? Halo. Nyawang aku toh. Malah dong ngingeti banser sing kluyar-kluyur kuwi kowe. Oi. Oi. Foto dipasang yang Facebook, dipasang yang Instagram. Ketoke yo kinyis-kinyis, mingis-mingis, ginyur-ginyur, mindur-mindur. Ya pantes lah, habis pakai kamera beautiful. Pakai kamera 360. Ya kinclong-kinclong, asline ya burek-burek ngene iki. Wong saiki akeh wajah-wajah editan kok. Halo. Halo. Mila iso dadi ukuran. Wong niku yen jerone apik, imane apik, atine apik, metu lewat ucapan, lewat perbuatan mesti apik. Tapi yen jero atine rusak, imane rusak, metu lewat ucapan ya dadi rusak, metu lewat perbuatan ya dadi rusak.